Ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam, Jenderal Luang Chuang di Lima, Peru pada Jumat 15 November 2024 sore waktu setempat. Presiden Luang terlihat berlari terburu-buru mengejar Presiden Prabowo dari belakang setelah selesai pertemuan. Saat itu, Jenderal Luang merangkul ex-menteri pertahanan RI tersebut untuk bisa berfoto bersama. Melihat itu, Presiden Prabowo pun menyetujui untuk berfoto bersama Jenderal Luang dan jajarannya. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga mengajak menteri dalam kabinetnya untuk ikut berfoto. Selesai bersuafoto, mereka pun bertepuk tangan menandai bilateral yang sudah dibangun kedua negara. Diketahui, Luang juga baru saja dilantik menjadi presiden pada 21 Oktober 2024 lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo turut mengucapkan selamat. Kepala negara lantas menyinggung hubungan baik dan kuat antara Indonesia dan Vietnam. Keduanya membahas soal proses ratifikasi perjanjian zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Presiden Prabowo kemudian mengungkap komitmennya untuk terus menjalin kerjasama di tahun-tahun berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.